tahun lebih nih kita kayak gini. Kita dipaksa buat kelihatan normal-normal aja. Padahal di sisi lain, sebenarnya kita ngerasa cemas, takut, gelisah bahkan. Dan ngebatasin diri untuk ketemu satu sama lain. Ya, tapi mau gimana lagi ya? Situasi ini emang mau gak mau harus kita hadepin sih. Bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat yang ada di sini. Di organisasi yang kayak sekarang ini, emang beda sih sama apa yang kita ekspektasiin 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, kita masih bisa diskusi bareng, nongkrong bareng, kumpul bareng, tanpa harus ngerasa khawatir untuk ketemu satu sama lain. Kamu ngerasain hal yang sama juga gak sih, Bet? Lebih dari 2 tahun. Lama juga ya, V. Gak kerasa, kita harus terus ada dan tetap ada di situasi dan kondisi seperti ini. Namun di satu sisi, V, aku cukup merasa bangga melihat di tengah keterbatasan yang ada, situasi dan kondisi yang ada, kita tetap dan terus untuk bergerak, terus melayani, dan terus memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, di lain sisi, aku cukup bangga, V, akan hal itu. Sekarang, kita kembali bertransisi ke masa di mana emang sudah sewajarnya organisasi berdampak secara langsung. Menjadi harapan besar bahwasannya BEM FISIP Undip untuk berdaya, berkarya, dan bermakna bagi masyarakat FISIP pun implementasi nyata untuk bersinergi dan berkolaborasi, untuk bergandeng tangan, menjadi katalisator dalam merajut asa. V, kalau aku lihat, harapan-harapan itu dan juga impian itu sudah menjadi nyata adanya. Lihat, pada akhirnya kampus kita siap menyambut hal yang baru dan membawa sebuah perubahan. Perubahan menggelora. Dan semoga semua akan baik-baik saja. So edge out, touch your icebox, you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now, got me bummed out. You say that I'm a loser, but you can't predict the future. So just hold on, I can remember this record, baby, but I can't see straight anymore. So you should keep your eyes on the ball. No doubt.
Visip Undip 2022. Raju Tajam, satukan rasa, kembali sasa. Kamrap, selamat. Thank you.